Assalamualaikum dan hai guys, selamat datang ke iX.studio. Studio. Jadi hari ini kita akan ajar korang cara macam mana nak bayar zakat secara online dengan menggunakan aplikasi Snap and Pay. Okay, Snap and Pay. Alright, so jom kita start. Okay guys, pertama sekali korang kena pergi dekat Google Play. Lepas tu korang kena download Snap and Pay. Lepas tu korang kena tekan open. Alright, so sekarang ni dah sampai ke sini, korang kena pergi dekat home. Okay, dah bila sampai dekat home, korang boleh terus pergi kepada Zakat Fitrah. And then kat sini banyak dia punya untuk bahagian zakat lah. Bagi setiap negeri-negeri, kita ada negeri Budaya Persekutuan, kita ada Perak, kita ada Johor dan sebagainya. So kat sini aku nak bayar untuk Johor. Alright, tekan pada Johor. Alright, boleh pergi kat sini. Terus dah ada email, so korang kena isikan. Korang kena isikan detail-detail ni. Alright, lepas tu okay, aku akan isikan dulu. Okay guys, kat sini nanti korang kena isikan untuk diri sendiri tanggungan, berapa tanggungan korang. So macam aku sebenarnya ada 4 orang. Alright, so kat sini dia akan automatic tulis RM28 lah. So kau boleh terus tekan untuk bayar. Alright, so dah keluar benda ni. Korang kena baca sendiri macam mana. Alright. Alright, lepas tu nanti kita akan ada dua ni lah. Alright. Tentang niat dalam fas akad fitrah ni dengan juga doa akad. So, bila dah korang sudah baca apa semua, dah berniat seperti mana yang dia cakap, korang terus ke bahagian bayar sahaja lah. Alright, so korang terus pergi ke sini. Pilihan, macam aku, CMB klik. Okay, bila korang dah tekan CMB klik ni, korang tekan proceed lah. Ikut pandang korang lah. Korang CMB ke, Maybank ke, mana-mana lah. So, kat sini nanti penghantaran pesanan ke bank. So, kita tunggu lah dia punya proses. Alright, kita tunggu. Tadi kita dah tekan proceed kan, kita tunggu macam mana. Dan dia akan bawa kita, mungkin dia akan bawa kita ke terus ke website CMB klik lah untuk kita bayar macam biasa. Okay, so sampai sini macam biasalah, korang kena log in dekat akaun korang. Lepas tu korang kena minta nombor TAC and then korang akan bayar lah macam biasa. So bila dah dapat nombor TAC and then korang bayar macam biasa, so lengkap lah. Okay, nanti korang dah masuk ke log in ke korang punya akaun tu, korang dah bayar, korang dah proceed, dah isi TAC, semua dah submit, diorang akan terus ke bahagian, korang akan continue ke bahagian. Kalau kat bawah sekali tu dia akan tulis continue to translation. So kat sini lah korang akan dapat macam ni, successful. So maksudnya pembayaran korang dah diterima. Okay, so korang boleh return lah. Okay, so kat sini korang akan dapat tengok lah korang punya pembayaran. Dan itu sahaja untuk video kali ni tentang pembayaran zakat secara online. Jadi harap korang boleh gunakan sebab ini dan memanfaatkannya. Okay, so jangan lupa subscribe dan share dan like. So, Assalamualaikum dan selamat puasa dan bye.